Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kejahatan seksual tak pernah ada habisnya karena korban begitu sulit entas dari trauma. Kejahatan seksual seringkali sangat sulit diungkap sampai tuntas. Apalagi hukum dan perundangan kita kerap memposisikan kejahatan seksual seperti kejahatan biasa. Cara pembuktian dan prosedur pemeriksaannya dianggap kuno sehingga membuat trauma korban semakin menjadi-jadi. Belum lagi persoalan prasangka dan bias-bias yang membuat korban justru malah sering dipersalahkan. Menjadi makin rumit saat para pelaku adalah sosok-sosok populer. Mereka sering memperoleh benefit prasangka baik, sedangkan korban malah mendapat prasangka buruk. Ada aspek struktural dan kultural dalam upaya memerangi kejahatan seksual. Mengapa masyarakat begitu permisif dan cepat lupa terhadap para pelaku kejahatan seksual? Bisakah RUU penghapusan kekerasan seksual mengatasi kebuntuan ini? Inilah Mata Najwa, lawan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan pengaduan korban mencapai 41 anak di bawah umur. Mata Najwa melawan kekerasan seksual. Sebelum berdialog, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa dialog-dialog kita sepanjang episode ini bisa saja mengandung muatan sensitif bagi sebagian orang, khususnya bagi para korban. MS, seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kami sesalkan, kalau memang itu benar dan terbukti terjadi, tentunya kami akan mengambil langkah dan sikap yang tegas. Ini mengutuk ya, tindakan bullying ataupun pelecehan seksual dan tidak menoleransi tindakan pelecehan seksual tersebut. Para korban kejahatan seksual acap kali kesulitan mendapatkan keadilan. Kompleksitas persoalan membuat pilihan untuk diam dan bersuara sama-sama mengandung resiko. Untuk membahasnya, sudah hari di studio pengacara MS, Mbok. Dan saya juga terhubung melalui sambungan telepon dengan MS, penyintas pelecehan seksual dan kasus perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan. Saya ingin menyapa Pak Bob dulu. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Bob. Ya, selamat malam. Saya ingin menyapa Pak MS yang berada di ujung telepon. Pak MS, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bersedia berbicara untuk Mata Najwa. Apakah sudah terhubung dengan Pak MS? Masih belum terhubung, baik. Selamat malam Pak MS, sudah terhubung dengan Mata Najwa? Masih belum terhubung? Baik, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, bagaimana kondisi Pak MS saat ini? Halo? Anda. Sudah terhubung? Selamat malam, Pak MS. Saya tadi sempat mendengar suara Pak MS. Selamat malam, bisa mendengar saya? Baik, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, yang jelas kasus ini mengemuka ketika minggu lalu rilis pernyataan dan kisah dari klien Anda tersebar di media sosial. Sampai sejauh ini perkembangan kasusnya seperti apa? Perkembangan sampai saat ini, kami hari ini tadi kami mengantar korban ke Komnas HAM yang diterima langsung oleh Komisioner BKH dan kami korban sudah menceritakan semua dan memberikan bukti-bukti awal dan Komnas HAM berjanji akan mengawal proses ini. Setelah dari Komnas HAM, kami juga melakukan
berjalan ke LPSK untuk mengajukan permohonan terhadap LPSK dengan MS. Dan tadi kebetulan komisionernya pas sedang dengar pendapat di DPR sehingga kami diterima oleh stafnya. Dan tapi tadi ada statement dari ketua LPSK bahwa mereka siap untuk mengawal kasus ini. Oke. Okay. Jadi sudah ke polisi, kemudian sudah ke Komnas HAM tadi, yeah, dan sudah ke LPSK. LPSK. Oke. Dan dari seluruh pertemuan dengan berbagai lembaga negara tadi, saat ini apakah juga sudah diperiksa lagi oleh KPI? Karena saya sempat mendengar bahwa ada permintaan untuk diperiksa internal di KPI. Ya, memang saya agak sayangkan juga sama KPI. Dua hari ini MS itu dipanggil oleh KPI secara internal, dan KPI secara tidak langsung melarang kami sebagai kuasa hukum untuk mendampingi. Ini sebetulnya sangat pelecehan buat kami seorang advokat ya, karena advokat itu dalam undang-undang advokat itu adalah sebagai penegak hukum. Adakah alasan kenapa kemudian Anda dilarang mendampingi klien Anda? Sampai sekarang kami tidak tahu yang pasti kenapa dia melarang kami sebagai kuasa untuk mendampingi MS. Oke, setelah ini saya akan mencoba menghubungi dan mudah-mudahan sudah hadir juga di Mata Najwa Ketua KPI yang nanti akan mengklarifikasi langsung apakah benar kuasa hukum dilarang untuk mendampingi korban MS. Saya akan mencoba menyapa Pak MS, apakah sudah tergabung di Mata Najwa? Selamat malam. Selamat malam Pak MS. Selamat malam, apakah sudah terhubung dengan Mata Najwa? Halo. Halo. Ayo. Ya, Pak MS, terima kasih sudah bersedia berbicara di Mata Najwa. Boleh saya tahu kabar Anda, Bapak, kondisi seperti apa sekarang? Masih. Yes. Halo. Bagaimana, Bapak? Maaf, terpotong, terputus-putus. Karena memang teman-teman kami memang sengaja menyembunyikan identitas dan merusak suara sehingga tidak bisa dikenali. Saya ingin menyapa sekali lagi. Pak MS bisa mendengar saya? Bisa. Bisa, baik. Kabarnya bagaimana Bapak? Masih. Stabil. Halo? Yes. Kabarnya bagaimana Pak kondisi saat ini? Ya, masih belum membaik. Saya membaca surat terbuka yang Bapak tulis, tergambar betapa berat situasi yang Bapak hadapi kemarin dan hari-hari ini. Apa dampak terbesar yang Bapak rasakan? Halo? Halo? Halo, ya, bisa mendengar saya, Pak? Ya, tampaknya ada kesulitan komunikasi. Kita akan mencoba lagi. Apa yang bisa Anda gambarkan ke kami kondisi klien Anda, Pak Bob? Kondisi klien kami secara fisik memang baik, tapi secara psikis mereka sangat terganggu. Di mana kestabilan tentang emosional itu sampai sekarang masih terganggu, dan rasa traumatik dan ketakutan itu masih kelihatan. Karena dengan berita viral ini justru ketakutan itu muncul kembali. Jadi pada waktu awal-awal dia diperundung dari 2012 sampai 2014 itu dia betul-betul merasa dilecehkan oleh para terlapor itu, sehingga sampai mengganggu mental dia sangat traumatik, bahkan sampai kalau saudara MS ini tidur itu pun selalu mimpi buruk dan terbangun bahkan teriak-teriak. Sehingga dengan kejadian itu yang berulang-ulang, akhirnya keluarga itu mencoba untuk membawa MS berobat. Dia sempat berobat di rumah sakit Pelni karena dia mulai terganggu kesehatannya, yaitu lambungnya selalu sakit, sehingga akhirnya berobat ke rumah sakit Pelni dan kemudian di endoskopi. Dan hasil dari endoskopi itu karena cairan hipertensinya naik, itu akibat trauma dan stres menurut dokter. Ya. Nah, kemudian karena tetap setelah berobat di Pelni pun tidak sembuh juga, akhirnya keluarga membawa berobat ke rumah sakit Sumber Waras, di mana di situ ketemu dengan psikiater dan kemudian sempat diberikan obat penenang. Dan dari obat penenang itu
memang ada perubahan, tapi itu tidak maksimal. Akhirnya keluarga membawa lagi ke seorang psikolog di Taman Sari. Nah, hasil dari psikolog itu memvonis adalah dia terdampak PTSD, post-traumatic stress disorder. Iya, disorder. Okay. Itu yang terjadi. Jadi memang kejadian ini di KPI ini sangat dahsyat, Nasbah. Di mana MS ini pada sekitar 2015 itu oleh 5 terlapor itu dia dikeroyok dan dipegangi dan kemudian ditelanjangi. Itu yang membuat sudah ditelanjangi dan mohon maaf sampai vital dia pun dicoret-coret dengan spidol. Ini yang membuat trauma dia berkepanjangan. Tapi kemudian pada waktu KPI mengadakan BIMTEK di Bogor, itu pun terjadi lagi yang sangat luar biasa, di mana saudara MS sedang tidur kurang lebih jam 1.30 diangkat dari tempat tidurnya oleh para terlapor ini dimasukkan ke kolam renang. Oke. Itu yang terjadi terus-menerus sehingga MS sudah merasa tidak kuat menahan beban ini. Baik. Akhirnya MS coba melakukan melalui email pengaduan ke Komnas HAM pada bulan Agustus. Kemudian pada bulan Desember Komnas HAM membalas email tersebut agar supaya MS itu melaporkan kepada kepolisian karena ini dianggap tindak pidana. Nah, atas arahan itu MS kemudian datanglah ke Polsek Gambir. Dia mencoba mengadu dan diterima, baru berkonsultasi, kemudian pihak polisi menyarankan agar dilaporkan ke atasan karena dianggap ini masih masalah internal. Oke. Nah, kemudian setelah mereka mengikuti apa arahan polisi, mereka mencoba melapor ke atasan, tapi tindakan KPI setelah dilaporkan, dia ceritakan semua pada atasannya, hanya dipindah ruangan. Baik, kita akan lanjutkan ini, karena setelah ini saya akan berusaha untuk menghubungi KPI dan meminta tanggapan dari KPI atas kejadian yang menimpa salah satu pegawainya setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah ini. Di tahun 2015 seperti yang dituduhkan dan sudah viral itu tidak ada, tidak didukung oleh bukti apapun. Satu-satunya sumber yang dijadikan rujukan hanya keterangan atau rilis yang sudah terlanjur tersebar di media sosial itu. Yang terjadi kemudian adalah cyberbullying, baik kepada klien kami maupun kepada keluarga sampai anak-anaknya. Oleh karena itu kami berpikir dan akan menimbang-nimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor yang sudah terlanjur melakukan ini. Kalaupun ada masalah yang dirilis itu tentang perbudakan, kemudian ceng-cengan lah bahasa kita, yaitu hal yang biasa. Lawan kekerasan seksual itu topik Mata Najwa malam ini. Kami berbincang tentang kasus MS, pegawai di KPI yang mendapatkan perundungan dan juga pelecehan seksual. Sayang sekali pihak KPI menolak hadir dan memberikan jawaban di Mata Najwa, padahal sebelumnya sudah menyatakan kesediaannya untuk mengkonfirmasi berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada KPI. Tapi sudah hadir juga di Mata Najwa Direktur Eksekutif LBH Apik, Siti Mazuma. Selamat malam, Mbak Zuma. Malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mbak Zuma. Anda tentunya mengikuti kasus ini karena kasus ini begitu viral dan diperbincangkan banyak orang. Apa saja catatan kritis Anda terhadap kasus ini, Mbak? Yang pertama adalah soal kelambanan gitu ya. Dan kasus ini baru kemudian ditangani atau akan dibantu oleh banyak pihak, terutama lembaga negara, ketika sudah viral. Itu sangat disayangkan. Apalagi MS ini sudah mencoba melaporkan kasusnya ke kantor polisi sebanyak 2 kali gitu ya. Cuman kemudian polisi tidak menanggapi, malah disuruh lapor ke internal lembaganya dia, dan kemudian yang satu lagi adalah diminta gitu ya, nomor HP dari pelakunya kemudian akan ditelepon oleh polisi. Nah, ini sesuatu yang sangat membuat dia trauma berulang kali ya. Seorang laki-laki yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual butuh kekuatan yang sangat luar biasa
untuk kemudian dia mau berani bersuara. Ketika dia sudah berani bersuara, kemudian tidak didukung oleh sistem hukum yang memang seharusnya berpihak pada korban. Ini menjadi keprihatinan bersama. Ketika kasus ini sudah viral, kepolisian bahkan mau jemput bola untuk apa kemudian menangani kasusnya si MS. Kemudian juga kita tahu lembaga perlindungan saksi dan korban kemudian sudah bergerak dan saat ini MS didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Bob dan sekarang lagi dalam proses kriminalisasi dalam artian dia akan dilaporkan balik. Ini sesuatu kemunduran yang sangat luar biasa. Dan lagi-lagi pasal Undang-Undang ITE yang kemudian menjadi dasar pencemaran nama baik gitu ya. Ketika korban sudah berani bersuara, dia kemudian ancamannya adalah itu tadi. Undang-Undang ITE, pasal yang sudah mengkriminalkan banyak pihak gitu, sangat disayangkan sebenarnya. Oke, karena kita tadi dengar pernyataan dari salah satu kuasa hukum terduga pelaku Pak Bob yang mengatakan akan melaporkan balik. Apakah klien Anda memang sudah dilaporkan balik atas tudingan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE? Sampai sekarang belum dilaporkan secara resmi. Sampai sekarang kami belum mendengar kabar bahwa mereka akan melaporkan. Mereka baru bicara di statement di media aja yang kami dengar. Oke. Ketika salah satu pernyataan kuasa hukum terduga pelaku adalah ini hanya bercanda begitu, ceng-cengan istilahnya. Bisakah itu menjadi alasan pembenar atau pemaaf Mbak Zuma, bercanda? Sangat tidak bisa gitu ya, apalagi sudah bertahun-tahun gitu ya. Dari tahun 2011 sampai kemudian sekarang ya, sampai kemudian dia berani melaporkan dan tingkat kekerasan yang dialami itu berlapis gitu, dari mulai disuruh beli makan, kemudian pembulian, sampai kemudian ada pelecehan seksual yang dialami oleh MS sendiri, bahkan itu membuat dia trauma seperti yang Pak Bob sampaikan tadi, tiap malam dia teriak-teriak, kemudian dia sampai kemudian cek kesehatan dan itu dia mengalami PTSD gitu ya, dan stres, lambungnya sakit, dan kalau itu kemudian dianggap sesuatu yang sangat biasa dan wajar, itu ya ampun, yang menganggap itu berarti manusia yang memang tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kasihan dan merasa dia punya power yang lebih gitu ya, apalagi lebih dari 5 orang, maksudnya ada 8 gitu ya, pelaku yang melakukan kekerasan dan itu sangat masif dan bertahun-tahun, tapi kemudian lembaga negara sekelas KPI ketika ada kasus seperti ini gitu, kita juga agak kecewa gitu ya. Lamban, terus kemudian penanganannya hanya sebatas dipindah ruangan yang dianggap orang yang lebih lembut, dan itu tidak menyelesaikan masalah, justru mengalami peningkatan, bahkan termasuk Pak Bob ceritakan tadi ketika ada diklat di Bogor, kemudian dia dijeburkan gitu ya Pak ya, dan tindakan-tindakan ini sangat tidak bisa dimaafkan. Gitu. Apa yang seharusnya menurut Anda menjadi SOP atau standar yang dilakukan oleh institusi? Ya. Kala ada kasus-kasus seperti ini terjadi pada lembaga tertentu. Ya, KPI itu kan hobinya mensensor gitu ya. Bagaimana dia ngurusi moral, termasuk moral kartun yang kelihatan dadanya, sangat takut sekali kemudian disensor. Nah, ini menjadi titik di mana KPI itu harus melakukan evaluasi gitu. Pelaporan sudah dilakukan, bahkan termasuk tadi Mbak Nuning, salah satu komisioner, bahkan sudah dilapori juga oleh korban, dan kemudian belum ada tindakan. Ini menurut saya adalah proses evaluasi di internal KPI sendiri, bagaimana mereka punya badan pelaporan atau mungkin layanan untuk aduan pelaporan kekerasan, terus kemudian membuat SOP, dan satu lagi adalah karena ini kasus yang sangat luar biasa dan jangan-jangan nggak hanya MS aja yang menjadi korban, kita perlu refleksi bersama gitu ya, kalau ada pelaporan-pelaporan kasus serupa di lembaga-lembaga negara. Dan ketika ada kasus terjadi dan lembaga seperti KPI yang mungkin tidak terbiasa menangani kasus, setidaknya itu melibatkan pihak eksternal yang biasa menangani kasus-kasus kekerasan, khususnya adalah kekerasan seksual, karena penanganannya beda. Tidaklah kemudian melibatkan pihak eksternal, misalnya kayak YLBHI atau kemudian lembaga-lembaga yang biasa mendampingi korban. Oke. Pak Bob, klien Anda kemarin juga akhirnya sempat mengirimkan surat terbuka ke publik. Ya. Surat ke netizen begitu, kita akan tunjukkan surat ke netizen. Apa sebetulnya yang melatar belakangi mengeluarkan statement lagi ke netizen? Secara persis kami tidak mengetahui latar belakang kenapa dia mengeluarkan surat itu, tapi dari dialog kami, kenapa saudara MS mengeluarkan, dia
saya pikir dia sangat jiwanya sangat bagus ya, dan ya, ketika kemudian bilang terima kasih atas dukungan netizen seluruh Indonesia dan kemudian meminta agar tidak berkomentar negatif dan menampilkan identitas dari keluarga pelaku bullying dan kekerasan seksual karena khawatir akan dapat dampak psikis atau trauma seperti yang ia alami. Ya, ya saya sangat salut dengan surat terbuka dia, di mana dia berpikir biarkan saya saja yang mengalami ini terhadap tindakan ini, tapi janganlah netizen membelui para pelapor dan atau keluarganya atau anak istrinya, biar itu kami tanggung sendiri. Dan mesjid yang saya tanggapi bahwa mesjid itu adalah agar pihak berwajib ini menangani kasus ini secepatnya supaya masalah ini cepat selesai secara hukum. Ketika pertama membuka ini ke publik, apakah itu memang juga didorong karena merasa kasusnya tidak terselesaikan begitu, datang ke aparat tapi tidak selesai, datang ke atasan tapi juga tidak selesai karena sudah putus asa sehingga akhirnya bicara ke publik? Itu salah satu sebabnya, karena dia sudah tidak kuat menanggung beban yang selama ini dia rasakan sudah hampir 5-6 tahun dan itu selalu, dia selalu trauma. Jadi kalau dia berangkat ke kantornya, begitu melihat terlapor itu, dia langsung merasa ketakutan. Sehingga itulah problem itu yang selalu membayangi dia, sehingga mau tidak mau akhirnya dia ungkap itu ke publik, agar supaya kasus ini menjadi perhatian publik, karena selama ini dia sudah melakukan sesuai hukum, tapi belum menemukan solusi yang bagus, sehingga dia ungkap di publik, dan dia meminta tolong langsung kepada Pak Presiden Jokowi dalam surat terbukanya agar masalah ini segera diselesaikan secara hukum. Dan dengan viralnya ini kami juga apresiasi pihak kepolisian langsung menyambut bola dan langsung melakukan pemeriksaan. Ya mudah-mudahan ini tetap akan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kami juga apresiasi pada Komnas HAM yang dia berjanji akan mengawal kasus ini. Oke, tapi Anda sendiri ini bukan KPI sendiri, apakah memberikan bantuan hukum atau sepengetahuan Anda semua bantuan hukum diusahakan sendiri oleh klien Anda, Pak MS? Ya, MS dan keluarganya langsung menunjuk kami tanpa ada sangkut pautnya dengan KPI. Bahkan kalau menurut saya KPI lebih cenderung melindungi pelapor, di mana pelapor itu sepertinya mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan dengan MS korban. Oke, sayang sekali memang pihak KPI tidak bersedia untuk hadir di Mata Najwa sehingga kami tidak bisa langsung mengklarifikasi pernyataan yang Anda sebutkan tadi, Pak Bob. Saya ingin lempar ke Mbak Zuma. Mbak Zuma, keengganan korban untuk melapor itu apakah memang berangkat dari hal yang kita lihat terjadi pada Pak MS? Sudah melapor ke polisi pun tapi kemudian justru tidak menemukan titik temu atau jawaban atas peristiwa yang dialami? Ya. Selain sistem hukum yang tidak berpihak pada korban, kekerasan seksual juga dianggap sebagai aib gitu ya. Jadi ketika lebih baik disimpan sendiri, karena ketika ngomong juga orang-orang ramai menghakimi dia, orang sibuk menyalahkan dia gitu ya. Bahkan termasuk ke Pak MS, kenapa setelah sekian lama baru kemudian lapor? Nah, ketika korban butuh penguatan psikologis terlebih dahulu. Ada banyak sekali hal yang dipertimbangkan, bahkan termasuk TMS sudah bilang keluarganya bagaimana, jangan dibully. Nah, pemikiran korban dan rasa perasaan prihatin korban gitu ya. Bagaimana kalau kemudian pelaku dilaporkan, warganya bagaimana, kehidupannya gimana dan berbagai macam hal. Bukan kemudian fokus ke dirinya sendiri. Itu yang sering banget korban-korban ketika datang ke LBH Apik gitu ya, bertahun-tahun baru kemudian berani lapor, bahkan berani lapor ke kami gitu ya, ke LBH Apik, dan kemudian setelah kita kuatkan ya kita dampingi ke kantor polisi untuk membuat pelaporan, tapi kemudian sistem hukum tidak menyambut baik, tidak semua laporan diterima, dan pembuktian itu seringkali dibebankan kepada korban dan kuasa hukum, bahkan termasuk untuk pembayaran visum di DKI Jakarta sudah gratis gitu ya, tapi kemudian wilayah lain untuk pembuktian visum dia harus bayar, bayangkan sudah jadi korban kemudian harus bayar berkaitan dengan kasus yang dia alami. Belum lagi kalau seperti misalnya ini ada potensi kriminalisasi. Nah, jadi sudah lapor ke polisi, lah kok malah terduga pelakunya malah melaporkan balik. Jadi ya, ada potensi justru dikriminalkan lagi. Iya, itu yang kemudian kerap kali memberatkan korban untuk maju bicara. Iya.
ancaman kriminalisasi ini, apakah itu membuat klien Anda gentar, Pak? Sampai memang dia sempat berdialog dengan kita, bagaimana Pak kalau kami dilaporkan balik, apakah itu bisa mengancam kami? Saya bilang, saya sudah yakinkan bahwa apa yang Anda tulis itu adalah fakta hukum. Dan Anda tidak membuat karangan bebas, bahwa semua yang pernyataan Anda yang sudah disampaikan ke penyidik maupun ke komisioner maupun yang surat terbuka itulah fakta hukum. Selama itu fakta hukum kita bisa buktikan, dan kami juga punya bukti, walaupun bukti itu belum kami ungkap, tapi rentetan tadi adalah dengan dia rentetan berobat dan semua ada rekam medisnya, itu sudah cukup bukti buat kita untuk menangkis laporan balik mereka. Oke. Yang jelas kasus ini masih akan terus bergulir. Anda tadi sudah ke Komnas HAM, sudah ke LPSK, meneruskan ke kepolisian, dan kita akan tunggu bagaimana perlakuan dan pembelaan negara atas kasus yang menimpa klien Anda ini sebagai contoh kasus-kasus lain tentunya yang belum muncul dan ada banyak sekali muncul. Terima kasih Pak Bob sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Mbak Zuma, saya harap masih di Mata Najwa karena setelah ini kita akan bicara tentang kasus-kasus lain yang lagi-lagi menunjukkan betapa kita kerap kali tidak berpihak kepada korban. Setelah pariwara, kami akan kembali. Aku adalah penyintas kekerasan seksual yang belum lama ini diangkatkan ceritanya oleh berbagai media karena menyuarakan perlakuan keji yang aku alami. Pemerkosaan. Sebuah mimpi buruk bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berujung menjadi kenyataan tak diinginkan yang telah terjadi kepadaku. Setelah kejadian, aku belum juga mendapatkan keadilan yang telah kulaporkan kepada pihak berwajib, dikarenakan ketidakpastian hukum dan lambatnya proses hukum yang berlaku. Aku berharap melalui surat ini, Ibu Puan, sebagai seorang perempuan, juga sosok ibu dari anak-anak perempuannya, dapat menindaklanjuti kebijakan yang bisa membawa keadilan dan perlindungan bagi para korban lainnya di luar sana. Terima kasih. RUU PKS demi perlindungan, keadilan, serta moral yang santun. Keadilan, sesuatu yang didambakan para korban kekerasan seksual. Namun bagaimana keadilan ini telah diupayakan? Sudah hadir di studio Ketua Panja RUU PKS, Willy Aditya. Selamat malam, Kak Willy. Malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya juga terhormat sini datang. Terima kasih. Saya juga telah terhubung dengan penyintas kejahatan seksual, Ami Fitria, yang dalam kesempatan ini justru meminta identitasnya dibuka. Selamat malam, Ami. Selamat malam, Mbak Najwa. Terima kasih banyak sudah bersedia bicara di Mata Najwa, dan Anda sejak awal saya tahu berani terbuka bicara dan mengungkap peristiwa yang Anda alami ke publik. Dari mana kekuatan itu? Apa yang membuat Anda berani buka-bukaan soal peristiwa ini, Mbak Ami? Karena saya di saat itu udah merasa tidak ada pilihan lain, Mbak. Karena saya tidak dapat keadilan dan saya tidak tenang lagi dengan keadaan itu. Dengan keadaan takut dan menghantui trauma. Apa saja yang waktu itu Mbak Ami upayakan di awal? Sampai kemudian Mbak Ami merasa mentok, berarti harus terbuka, harus bicaranya justru ke publik. Ketika pertama terjadi, apa saja langkah-langkah yang sudah diambil dan akhirnya gagal, Mbak Ami? Hal yang pertama saya lakuin setelah kejadian adalah melaporkan diri di pihak berwajib. Di mana laporan saya sudah diterima secara resmi dan semua elemen-elemen dilengkapi dengan baik. Namun yang saya dapat responnya dari pihak berwajib adalah kecurigaan bahwa saya mengenali si pelaku itu. Dan pada akhirnya karena tidak ada tindakan lanjut, setelah itu saya memberanikan diri dan saya berinisiatif untuk mencari identitas pelaku dengan bantuan teman-teman saya. Jadi justru Mbak Ami sendiri yang mencari-cari bukti si pelaku begini ya, sampai kemudian saya tahu sempat mencari CCTV dan sebagainya, itu Mbak Ami sendiri yang mengusahakan?
Kalau untuk CCTV emang disediain dari Pak RT-nya, tapi untuk informasi nama dan foto dia saya cari tahu sendiri dengan teman-teman saya. Dan ketika itu sampai hampir satu tahun pelakunya tidak juga tertangkap, karenanya kemudian Mbak Ami membuka cerita ini ke media sosial. Begitu ya Mbak kronologisnya? Iya, betul Mbak. Selama setahun tidak ditangkap, baru setelah dibuka ke media sosial, baru kemudian polisi bergerak untuk menangkap pelaku. Begitu Mbak Ami? Iya, betul. Oke. Apa saja, saya tahu sekarang Mbak Ami menjadi aktivis, bersuara, bergerak, memperjuangkan hak-hak korban. Mungkin Mbak Ami bisa cerita apa saja sebetulnya hal-hal yang membuat kerap kali korban atau penyintas kekerasan seksual ini enggan bicara ke publik, Mbak? Faktor utama adalah adalah masyarakat pada umumnya masih sangat sering menormalisasikan kekerasan seksual dan tidak anggap isu ini dengan serius. Yang mengakibatkan banyak terjadi victim blaming di antara masyarakat kita pada umumnya. Dan berbagai pihak juga kurang sensitif terhadap kejadian korban kekerasan seksual tersebut. Dengan headline berita ataupun proses penanganan kasus itu. Oke. Yang jelas saat ini di DPR RUU PKS sedang dibahas. Saya tahu Mbak Ami juga punya pendapat soal itu. Boleh saya minta Mbak Ami sampaikan apa concern Mbak Ami soal RUU PKS, karena di samping saya juga sudah ada Pak Willy, Ketua Panja RUU PKS. Mbak Ami, silakan. Untuk sekarang, korban-korban belum dapat payung hukum sepenuhnya yang jelas. Karena yang kita butuhkan adalah keadilan untuk setiap jenis kekerasan seksual, dan kita berhak untuk mendapat perlindungan, dan kita juga berhak untuk mendapat pemulihan secara profesional. Mbak Ami, Anda masih berharap RUU PKS ini bisa tuntas, bisa selesai? Atau sudah ya, masih berharap itu? Baik, Pak Willy, ini cerita dari aktivis yang juga penyintas korban kekerasan seksual, harapannya atas RUU PKS ini. Kalau berangkat dari tadi, korban enggan, takut bicara ke publik. Karena kalaupun lapor polisi, malah justru beban pembuktiannya, seperti tadi kata Mbak Zuma, justru dibebankan ke korban, korban sendiri yang harus cari-cari bukti. Bagaimana Pak Willy? Ya, tentu kita harus apresiasi seorang Ami memartirkan dirinya. Itu suatu tindakan yang luar biasa, dan itu sebuah ekspresi yang paling optimal ketika dia sudah mentok kemana-mana. Dan tentu ini sebuah pembelajaran bagi kita. Kalau ada Ami-Ami yang lain, ya kan tidak semua orang seperti Ami. Kebanyakan korban karena dalam kultur kita ini dianggap aib, dan dalam kasus kekerasan seksual atau tindak kekerasan seksual, Nana, yang paling banyak itu kenapa? Karena yang tadi dibilang Ami, kita belum memiliki payung hukum. Kita punya KUHP, kita punya KDRT, kita punya perdagangan orang dan beberapa undang-undang lain, pornografi, tapi itu tidak spesifik. Yang Ami pesankan tadi untuk setiap jenis KS, untuk setiap jenis kekerasan seksual. Aparat penegak hukum itu bertindak law and order. Ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Untuk itulah kemudian keberadaan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual itu menjadi sangat mendesak. Biar apa? Biar kemudian aparat penegak hukum, baik polisi ataupun jaksa, bisa bertindak sesuai dengan regulasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, problem besar kita adalah perspektif aparat penegak hukum. Kan sering sekali menjadi pameo di kita. Hilang kambing, lapor bisa hilang sapi. Artinya apa? Ketika si korban melapor,
Itu aja suatu tindakan yang luar biasa. Karena payung hukumnya nggak ada. Yang kedua, okay, itu menabrak realitas sosiologis yang ada di diri dia. Kalau yang maka saya bilang ketika ada ami-ami yang lain mampu melaporkan ke polisi segala macam. Kalau kita belajar dari kasus MS, kalau ini undang-undang sudah ada, mungkin si korban itu bisa melapor lebih dahuluan. Oke. Okay. Jadi inilah problem aturan hukum payung hukumnya belum jelas. Yang kedua adalah perspektif penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban. Oke, okay, kita akan lanjutkan akan membahas itu. Tapi sebelum menutup dengan Mbak Ami, saya minta Mbak Ami, adakah pesan yang ingin Mbak Ami sampaikan ke mungkin ke korban, ke penyintas yang sampai sekarang masih belum berani, masih belum menemukan, masih hidup dalam ketakutan, tidak berani mengungkap apa yang menimpa mereka dengan berbagai alasan. Adakah pesan yang bisa Mbak Ami sampaikan untuk penyintas yang lain? Iya, Mbak. Untuk penyintas di luar sana yang belum bersuara, aku ingin berterima kasih kalian sudah bertahan sampai saat ini. Dan aku yakin kalian punya kemampuan untuk bertahan dan untuk melangkah maju. Jangan pernah takut untuk berjuang untuk hak-hak kalian dan jangan takut untuk bersuara. Kita nggak bisa melupakan yang terjadi, tapi kita bisa melawan kekerasan seksual di tanah air kita. Terima kasih Mbak Ami atas keberanian Anda berbicara dan membela para korban. Terima kasih sudah berbicara di Mata Najwa. Terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bicara soal kasus kekerasan seksual yang juga kerap menimpa anak-anak kita. Seperti apa? Tetap di sini. S atau Babe ditangkap Satuan Reskrim Tangerang atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofil. Berdasarkan laporan, pengaduan korban mencapai 41 anak di bawah umur. Kepolisian Resort Tapanuli Selatan menangkap SA, tersangka pelaku sodomi di Medan, Sumatera Utara. Setelah polisi mengembangkan kasus, ternyata SA melakukan pencabulan kepada 42 anak. Penanganan kasus pelecehan seksual anak juga kerap kali problematik. Salah satu sebabnya sistem hukum yang belum berpihak kepada korban dan sikap permisif masyarakat terhadap pelaku. Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan MI, orang tua yang anaknya menjadi penyintas kekerasan seksual, dan juga Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Selamat malam, Pak Aris. Selamat malam, Mbak Naswa. Terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Ibu MI. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah bersedia bicara di Mata Najwa malam ini, Ibu. Iya, terima kasih. Ibu, boleh saya tahu ceritanya awalnya Ibu mengetahui kejadian memilukan yang menimpa putri Ibu? Bagaimana, Bu? Saya bekerja, Bu, Mbak Nana. Jadi sering meninggalkan rumah dengan berpikir bahwa di rumah itu lebih aman, bahwa anak akan terlindungi dengan kondisi apapun. Di rumah memang tidak ada siapa-siapa kecuali anak dan ayahnya, karena ayahnya tidak bekerja. Jadi untuk mengalih ekonomi, saya bekerja di luar untuk bisa membantu. Itu saya pulang biasa malam jam 7, jam 8 sampai rumah. Jadi saya memang sering banget meninggalkan rumah. Jadi yang selalu di rumah anak. Jadi kejadian itu saya tidak ada di rumah. Jadi saya diketahuinya setelah anak itu punya tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Dia menangis, berjerit-jerit, dan dia ingin keluar dari rumah saja, tidak mau di rumah karena ada bahaya yang mengancam. Saya bilang, di sini aman, nak, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan hanya perasaan-perasaan saja. Ternyata itu dia sembunyikan dengan ketakutan yang mendalam, mungkin tidak mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya. Saya berangkat kerja seperti biasa, terus dia jam pagi sudah siap, minta ikut bersama saya, dia minta dibawa ke rumah sakit, bahwa kondisi saya sakit. Saya bawa ke rumah sakit, terdekat dari rumah, ternyata dokter bilang, Bu, ini ada kelainan psikologis, bahwa anak ini secara fisik sehat, tidak ada kekurangan apapun. Cuma mungkin ada urusan
internal keluarga, mungkin jadi harus dikomunikasikan. Tapi karena saya sudah buat janji, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena tanggung jawab. Saya panggil kakaknya untuk bisa mendampingi, untuk menjemput sampai dibawa pulang ke rumah. Dia meronta-ronta, nangis. Ini dibawa pergi ke tempat lain, yaitu di tempat yang aman buat menurut kakaknya. Iya. Sekarang kondisi putri bagaimana ibu? Kondisi anak ibu setelah ini kan kejadian beberapa tahun yang lalu, apakah sudah ada perbaikan kondisinya? Di awal luar biasa Mbak Nana, seperti orang yang tidak mengenal siapa pun, apapun kepada diri saya, dia tidak mengenal. Malah dia kesannya menutupi apa yang dia rasakan. Sementara saya sebagai ibu rasanya tidak puas Mbak Nana untuk bisa menerima kalau memang ini terjadi sesuatu yang fatal begitu. Tapi kakaknya disampaikan apa adanya bahwa pernah terjadi sesuatu yang luar biasa membuat sesuatu itu di luar yang saya tidak aman di rumah, ternyata tidak bisa menjamin, ternyata itu terjadi pada anak saya dan saya 100% tidak percaya awalnya. Tapi setelah melihat kondisi anak yang luar biasa dahsyatnya itu, saya baru menyadari bahwa itu telah terjadi. Baik, Ibu mohon maaf, kami memang sengaja merusak suara Ibu, tapi rasanya perlu kita perbaiki sedikit supaya bisa lebih jelas terdengar. Tapi saya memastikan bahwa identitas Ibu akan tetap kami jaga, kami tutupi. Cuma suara Ibu akan kami perbaiki sehingga bisa lebih jelas dimengerti ya Bu. Karenanya sebelumnya saya akan ke Pak Aris dulu sambil diperbaiki suara Ibu supaya bisa lebih jelas terdengar oleh pemirsa Mata Najwa. Pak Aris, kalau kita berkaca hari-hari ini, dari laporan maupun pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, seberapa darurat sebetulnya situasi kita kalau kita bicara anak dan kekerasan seksual? Ibu Najwa, kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Oleh karena itu, kita patut lawan itu. Ada banyak fakta di Indonesia, catatan Komnas Perlindungan Anak itu ada 299.000 anak-anak korban kekerasan dalam bentuk berbagai jenis kekerasan. Baik itu sodomi, incest, ya, lalu kemudian serangan persetubuhan dan seterusnya. Itu terjadi di Indonesia dan situasinya sangat darurat. Karena dari 2.726 kasus yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak saja, 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu bukan dilakukan oleh orang jauh, tetapi orang dekat. Betapa kejahatan seksual yang tersembunyi ini yang harus diungkap. Itu yang saya katakan bahwa apa yang terjadi misalnya di sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu, di mana pemilik sekolah itu melakukan kejahatan seksual 11 tahun yang lalu, yang itu tidak terungkap. Dan saat ini sedang dalam proses di Polda Jatim, saya kira ini merupakan kejahatan kemanusiaan juga. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak tidak toleransi terhadap berbagai kejahatan-kejahatan seksual. Apalagi kita disuguhkan kemarin itu mengagetkan sekali dan menyakiti hati korban mana. Seorang selebritas yang sudah mengalami atau menjalani hukuman karena dia melakukan kejahatan seksual dalam sodomi, keluar dari sana bak seperti pahlawan, itu kan melukai hati dari korban itu. Dan bahkan ratusan anak-anak yang mengalami kekerasan itu. Jadi Mbak Najwa, bahwa kekerasan terhadap anak itu adalah merupakan kejahatan yang tidak boleh ditoleransi akal sehat manusia. Dan Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat. Maka dengan demikian, sebenarnya itulah latar belakang Bapak Jokowi mengeluarkan Perpu pada saat itu di tahun 2016, dan di tahun 2016 di bulan Juli itu lahirlah atas kesepakatan dari pemerintah eksekutif kepada DPR, lahirlah Undang-Undang 17 tahun 2016 bagi para predator-predator kejahatan seksual dapat diancam maksimal 10 tahun dan dapat diancam pula dengan hukuman tambahan kebiri lewat suntik kimia. Jadi apa yang terjadi pada situasi sekarang ya, selebritas mau merasa dia pahlawan, kemudian tidak merasa bersalah dan sebagainya, ini adalah merupakan tindak perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak selalu bagaimana mengajak
peran serta masyarakat untuk bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu. Termasuk saat ini satu fenomena tragedi yang sangat luar biasa yang terjadi di sekolah apa seperti yang saya katakan di daerah Jawa Timur, sekolah Selamat Pagi Indonesia yang diduga melakukan kejahatan seksual yang berulang-ulang dan dilakukan secara sengaja dan berencana. Saya kira itu situasinya sekarang, apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa putrinya juga mengalami kejahatan seksual itu adalah patut untuk kita apresiasi untuk kita perjuangkan. Darurat Indonesia, darurat kekerasan seksual terutama terhadap anak. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Lawan kekerasan seksual, saya masih terhubung dengan Ibu MI, orang tua yang anaknya menjadi penyintas kekerasan seksual. Ibu, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pelaku divonis 13 tahun penjara. Saya ingin Ibu bercerita pengalaman Ibu saat melalui berbagai proses hukum. Apakah memang Ibu merasa anak Ibu sebagai korban mendapat perlindungan selama menjalani proses hukum itu, Ibu? Dari laporan pertama, memang saya tidak didampingi siapapun, Mbak. Jadi saat laporan pertama di Polres sampai perkembangan kasus sampai ke P21 dan yang saya paham P21 itu siap untuk sidang itu pun saya juga tidak mengerti, Mbak Nana. Jadi kepolisian selalu saya meminta sampai di mana kasus saya, baru mereka memberi informasi. Dengan usaha yang sangat gigih saya berusaha ingin kasus saya itu cepat untuk disidangkan, itu pun saya perlu perjuangan untuk melaporkan kinerja dari pengadilan bahwa kasus saya tidak akan bisa P21. Saya maju ke Mahkamah Agung dengan ajuan apapun, saya bertemu, akhirnya diterima dan esok harinya baru keluar P21. Jadi memang lapor dengan kondisi carut-marut pun pelayanannya masih jauh, Mbak Nana. Jadi saya bersyukur bertemu dengan LBH Apik yang mendampingi saya saat-saat sidang yang luar biasa memakan energi, sementara kondisi saya sudah tidak berdaya karena sudah tidak punya apa-apa, Mbak Naya, kecuali keyakinan bahwa sidang ini berhasil itu. Yeah. Saya mengatakan dengan kata-kata yang lebih konkret ya, Mbak Naya, dengan kondisi anak yang sudah luar biasa dahsyat goncangan jiwanya itu. Jadi saya menguatkan saja bahwa kasus saya harus sidang dan harus putus. Walaupun tantangan itu luar biasa dari berbagai pihak. Baik dari pelaku maupun dari berbagai orang lain, selain tetangga-tetangga begitu. Bahwa pelapor itu telah berbuat onar begitu. Dan kenyataannya memang menegakkan hukum berat sekali, Mbak Nana. Tidak semudah apa yang orang sampaikan, lapor aja. Terus proses aja, sementara pemulihan yang harus utama kepada korban itu mestinya diutamakan. Yeah. Tapi saya tidak mendapatkan sesuatu itu. Di P2, TP2 pun saat itu saya di kejadian itu tidak ada yang harus bertanggung jawab. Saya mesti kemana, Mbak Nana? Sementara saya menanggung semua dengan penderitaan yang saya alami. Saya terseok-seok dengan sendiri untuk bisa dia tetap anak ini bisa kuat menghadapi sidang untuk nanti itu. Ya. Dan jadi, alhamdulillah saya bertemu Bu Zuma untuk didampingi terus untuk memberi kekuatan, terutama ya, pendampingan hukum ya, Mbak Nana. Saya tidak mengerti karena itu. Jadi Ibu Emi, Anda merasa menjadi korban lagi ya, berkali-kali ya, sudah korban dari perilaku kejahatan seksual, ketika menjalani proses hukum pun Anda tidak mendapatkan bantuan yang semestinya, tidak mendapatkan perlindungan sehingga menjadi korban lagi. Itu LBH Apik saya tahu mendampingi Ibu Emi dan putrinya, itu memang sesuatu yang Anda lihat kerap kali terjadi, menjadi korban berkali-kali karena proses hukum yang begitu tidak berpihak pada korban? Ya, itu situasi yang memang terjadi di lapangan dan saya ketemu Bu MI ini ketika proses sudah berjalan ya. Jadi dia datang ke kantor setelah mengalami banyak sekali proses proses hukum yang memang tidak berpihak pada dia. Bahkan termasuk dia diusir dari rumahnya sendiri yang
dia bangun karena posisinya dia bekerja, suaminya tidak bekerja, dan kemudian dia melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri gitu ya. Dia diusir dari rumahnya dan sekarang dia tinggal di rumah saudaranya di daerah Jawa Barat bersama ketiga anaknya. Jadi proses bahkan sampai sekarang anaknya ini mengalami trauma dan dalam proses tidak hanya ke psikolog tapi sampai ke psikiater. Jadi harus ada obat yang diminum karena ya. Trauma ini sampai dari umur di anaknya sampai sekarang dia kuliah gitu ya anaknya Bu Emi. Jadi prosesnya panjang dan memang sangat melelahkan beliaunya sendiri gitu. Saya ingin ke Pak Aris. Pak Aris, yang jelas memang korban kekerasan seksual terhadap anak ini dampaknya luar biasa panjang. Saya sempat membaca Anda punya ide untuk predator seksual. Itu khusus seharusnya dipasangkan chip pendeteksi elektronik begitu? Anda sempat menyebut itu? Karena sesungguhnya kan aturan hukumnya PP 70 tahun 2002. Sudah ada tuh aturan pemasangan pendeteksi elektronik. Menurut Anda seharusnya ini bisa langsung diterapkan? Jadi bagi siapapun predator seksual yang sudah keluar penjara dipasang chip begitu? Pak Aris? Ya, sangat tepat sekali karena itu perjuangan Komnas Perlindungan Anak. Selain pidana pokok yang diningkatkan dari 10 tahun menjadi 20 tahun, bahkan seumur hidup, dan ditambahkan dengan kebiri, apa yang kita kenal dengan kastrasi. Ya, kastrasi bagi para predator-predator kejahatan seksual itu. Di samping itu juga, di dalam PP 70-2020 juga, para predator-predator itu bisa diputuskan oleh pengadilan dipasang chip supaya bisa dipantau perilaku-perilaku dan kejadian langkah-langkahnya. Termasuk ya seperti apa yang saya sebutkan tadi, seorang selebritas itu sebenarnya yang menganggap dia pahlawan keluar dari penjara itu harus dipasang chip ya untuk waktu-waktu tertentu. Saya kira itu adalah bagian dari langkah-langkah menghentikan para predator-predator itu supaya tidak melakukan tindakan yang sama. Karena Mbak Raswa, kejahatan seksual itu atau kekerasan seksual itu adalah merupakan kejahatan yang tidak bisa diterima akal sehat manusia. Oleh karena itu, para predator-predator itu harus mendapatkan hukuman setimpal selain hukuman fisik, tetapi juga bisa ditambahkan dengan kebiri tadi kalau unsur-unsurnya terpenuhi supaya juga bisa dimonitor, dipasang chip. Dan itu berlaku secara universal dan itu dibenarkan oleh Konvensi PBB tentang hak anak. Jadi saya kira apa yang sedang terjadi saat ini, maka penegakan hukum itu harus jelas samping menghentikan gerakan-gerakan mereka untuk melakukan kejahatan seksual supaya para predator-predator itu bisa mendapat sanksi yang baik. Itulah yang saya ingin sampaikan, termasuklah kasus-kasus kekerasan yang sedang kita tangani agar semua itu bisa membuat efek jera dan seterusnya. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih Pak Aris atas waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini. Saya ingin terakhir ke Ibu MU. Ibu MI, di samping saya ada Ketua Panja RUU PKS. Saya tahu para penyintas kekerasan seksual berharap pada rancangan undang-undang ini bisa memberikan keadilan. Apa pesan Anda untuk Pak Willy yang ada di Mata Najwa malam ini, Ibu? Silakan. Iya, Bapak, saya berharap sekali. Saya sudah ikut audiensi dari tahun 2017. Itu digodok terus. Kira-kira apa yang harus dibahas lagi? Kami diajak penyintas maupun korban supaya ada payung hukum yang memasukkan pemulihan kepada korban itu loh, Pak. Saya berharap sekali DPR itu memperhatikan juga lembaga layanan seperti FPL, lembaga bantuan hukum seperti apa, karena mereka dekat dengan seperti saya yang perlu sangat pertolongan yang emergensi, sementara badan-badan lain yang mungkin lebih berkompeten tapi tidak secepat itu menangani kasus yang saya hadapi seperti ini. Satu lagi saya mohon sekali Pak, untuk sesegera mungkin RUU PKS ini disahkan karena memang sudah darurat, sudah banyak korban, karena tidak ada tawar lagi. Mohon Pak. Dari 2016 sampai saya sekarang masih berdiri tegak ini, belum ada kepastiannya. Saya memohonkan kepada Bapak, semoga RUU PKS ini segera disahkan dan sudah jangan digodok-godok lagi deh Pak. Nanti digodok, bukannya malah jadi, nanti malah jadi luar biasa.
Itu saja Mbak Nana, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Ibu sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Semoga putri Ibu segera diberikan kesehatan dan pemulihan yang optimal Ibu. Salam untuk putri tercinta. Terima kasih Mbak Nana. Kita akan break setelah ini, Pak Willy, saya ingin banyak bertanya ke Anda, karena tadi kita sudah dengarkan harapan para korban, dan juga apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan untuk mendorong percepatan RUU ini. Sudah dari 2016, tapi tampaknya masih terus saja terjadi pro kontra di publik. Kita akan bahas soal RUU PKS setelah pariwara, tetap di sini. Ruang-ruang yang kosong terhadap perilaku kejahatan ataupun kekerasan seksual begitu. Ada apa dengan RUU PKS? Yang jelas ada ketua panjanya di sini, Kak Willy. Dari tahun 2016 ini seperti terlunta-lunta. Yang terakhir kita dengar informasi bahkan namanya undang-undangnya saja mau diubah. Kemudian juga ada sederetan pasal yang tadinya masuk kemudian sekarang dikurangi. Apa sebetulnya yang terjadi? Pro kontranya tarik urulnya seperti apa di dalam panja dan DPR? Seperti apa yang ditayangkan oleh tim Mata Najwa. Narasi kekerasan seksual ini kan terjadi sejak Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Kekerasan dan seksualitas itu dua hal yang sama-sama sensitif, sama-sama narasi yang tua bangka. Dan itu diatur dalam sebuah masyarakat yang patriarkis, masyarakat yang feodalis, itu menjadi suatu hal yang complicated. Dari dua belah pihak yang mendukung ataupun menolak, dengan alasan sama-sama ingin memuliakan martabat kaum perempuan dan melindungi anak, tapi memiliki perspektif dan metodologi yang berbeda-beda. Kenapa undang-undang ini tertahan? Karena periodisasi yang pertama Mbak Najwa. Ini diusulkan 2016, sempat keluar surpres dan dim, lalu kemudian periodisasi DPR kan 5 tahunan, maka itu selesai, pembahasannya tidak lanjut. 2000 periode baru 2019-2024 ini masuk lagi, itu menjadi hak inisiasi dari Komisi 8. Masuk prolegnas tapi belum dibahas karena ini bukan undang-undang carryover, tentu harus dimulai dari awal. Nah, begitu ini tidak masuk prolegnas di tahun 2020 karena beban prolegnas itu kan tinggi ya. Oke, maka yang jelas kemudian, sekarang sudah masuk dan sudah dibahas, nah, tapi itu pun kemudian dikritik banyak pihak. Saya tahu salah satunya LBH Apik, mulai dari kritik perubahan judul, kemudian juga pasal-pasal yang tadinya ada sekarang tidak ada. Apa penjelasannya? Gini, niat baik sesuatu, niat baik Najwa, niat baik LBH Apik, niat baik saya, itu kalau tidak didialogkan bisa menjadi tumburan yang luar biasa. Kita hadir di sini sama-sama memiliki niat baik bagaimana darurat kekerasan seksual ini bisa memiliki jalan keluarnya. Ditariklah undang-undang ini oleh Balek sebagai hak inisiatif dari Balek. Jadi justru Baleklah yang menjadi penyelamat dari mati surinya undang-undang ini, Mbak Najwa. Nah, karena Balek yang menyelamatkan, maka kemudian undang-undang ini dibahas Balek dalam rangka menyusun naskah baru. Jadi tidak ada naskah sebelumnya. Karena itu dianggap mulai dari awal lagi, itulah aturan pembuatan undang-undang yang ada di DPR. Karenanya bukan namanya yang ganti, memang undang-undangnya yang ganti karena naskahnya baru sama sekali, begitu? Nah, jadi bagaimana Mbak? Dalam proses penyusunan itu, dalam prolegnas itu kan pertama kali judul. Apa judulnya? Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya melakukan 5 kali RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan semua stakeholder. Oke. Nah, dalam rangka itu, maka kemudian kami menyerap aspirasi publik dan belajar dari keegoisan pihak-pihak tertentu terhadap undang-undang ini.
Siapa tuh yang egois? Saya ingin lempar ke Mbak Zuma dulu. Bagaimana Mbak Zuma? Kalau judul, karena judulnya berubah, karena tadi kata Pak Willy, ini naskah yang berbeda. Tapi dari judul saja yang berubah itu menunjukkan apa? Apakah memang perlu kita pertanyakan begitu judulnya berubah, apakah keberpihakan pada korban juga berkurang dengan sendirinya? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Willy dan juga teman-teman TA yang memang sudah bekerja keras menyusun dan kemudian rapat pertama, menyampaikan draft pertama berkaitan dengan perubahan nama gitu ya. Nah, kalau kemudian ini dianggap sebagai inisiatif baru gitu ya, bukan kemudian carry over dari rancangan yang lama, kita perlu melihat kembali gitu ya, nilai filosofis atau perjuangan dari awal soal undang-undang, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sendiri gitu. Dimana, kenapa ada judul penghapusan kekerasan seksual, saya ingat banget pendapat dari anggota Dewan ketika rapat tanggal 30, beliau menyampaikan penghapusan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ya, kami menyadari bahwa itu sesuatu yang memang sangat jauh. Tapi secara filosofis kita ingin ya negara membangun sebuah sistem untuk menuju ke sana. Kekerasan seksual tentu saja tidak bisa ditangani oleh negara sendiri. Ini adalah persoalan bersama, di mana negara harus bersama-sama masyarakat sipil gitu ya dengan segala macam perangkatnya untuk kemudian menuju ke penghapusan kekerasan, bukan kemudian hanya sebatas ini tindak pidana. Saya sangat apresiasi kekerasan seksual masih dipakai di draft yang pertama gitu ya, karena kekerasan seksual adalah kekerasan berbasis gender di mana relasi kuasa sangat terlihat di sini gitu ya. Ketimpangan orang yang punya power, yang lebih kuasa, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban yang dianggap secara relasi lebih lemah daripada dia. Mbak Zuma, ketika ada pasal-pasal yang tadinya ada di draft awal dan sekarang tidak ada, menurut Anda itu mengurangi atau memang, karena kan saya tahu alasan dari Panja dan tim ahli ini, sudah diatur di undang-undang yang lain, sehingga tidak perlu masuk di undang-undang ini? Ya. Tapi kemudian 85 pasal yang dihapus gitu ya dari rancangan jadi, sebelumnya. Ya. Begini, ini biar tidak sesat pikir kita semua di sini. Ini satu, kalau kita lihat kesaksian AMI, kesaksian Ibu MI, Bang Aris Merdeka Sirait mengatakan problem utama kita adalah instrumen penegakan hukumnya sama sekali patah. Atau tidak ada legal standing bagi polisi dan jaksa dalam proses setiap kasus-kasus ini. Kenapa? Nana bisa bayangkan. Ini biar kemudian kita sama-sama tahu komplikasi. DPR ini kan ruang politik. Semua punya kepentingan politik dan itu suatu hal yang wajar. Politik itu memiliki perspektif, ideologi yang berbeda-beda. Oke. Ketika pembahasan RUU yang lama, saya sampai undang Bu Menteri PPA, Bu Bintang untuk berdialog dan teman-teman yang lain. Saya sampai diskusi sama Menkumham, apa problem yang lama? Ketika judulnya penghapusan kekerasan seksual, ada 9 item, itu harus didefinisikan item per item. Baru satu item aja pelecehan seksual, ributnya, rapatnya nggak selesai-selesai Mbak Nana. Oke, itu satu. Yang kedua, saya kebetulan Mbak sarjana filsafat. Penghapusan itu dalam hukum positif, itu suatu hal, tadi kan kita meminta hadirnya negara, eksistensi negara, aparatus negara. Maka kemudian kita harus berbicara dalam kerangka bagaimana satu yang paling mendesak adalah hukum acara dari KAS ini sendiri. Yang kedua adalah bagaimana pencegahannya. Apakah ketika dia menjadi tindak pidana kekerasan seksual dia tidak berbicara pencegahan? Oh so pasti. Oke. Yang kedua, yang ketiga adalah rehabilitasi yang diharapkan Bu MI tadi. Dan kemudian baru pemulihan hak-hak korban. Apa yang menjadi konsen kami Mbak Nana? Ini adalah satu-satunya undang-undang yang berbasis kepada pendekatan korban. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Bang Aris Merdeka Sirait tadi. Seberat apapun kita jatuhkan hukuman kepada si pelaku, apakah itu membuat si korban bisa pulih? Tidak. Oke. Jadi inilah standpoint-nya. Jadi niat baik kita, saya terbuka untuk dialog. Iya. Teman-teman mengkritisi itu, syukur. Kalau nggak mengkritisi ya kami ya budak gitu. Bagaimana tapi, Mbak Zuma? Apa pentingnya apa namanya perspektif korban memang menjadi ruh utama dari RUU ini? Ya, RUU ini diusung memang berdasarkan pengalaman pendampingan teman-teman layanan atau FPL di lapangan gitu ya.
9 jenis kekerasan seksual itu bukan fiktif gitu ya, tapi sesuatu yang memang nyata. Tapi kemudian di draft yang tanggal 30 kemarin kemudian dipangkas menjadi 4. Contohnya adalah soal yang ditiadakan adalah yang perkawinan, pemaksaan perkawinan adalah bagian dari kekerasan seksual. Kita tahu banyak budaya di Indonesia yang kemudian permisif terhadap hal-hal itu dan sempat heboh beberapa bulan yang lalu dan setahu saya juga DPR bersikap gitu ya. Nah, terus kemudian itu tidak menjadi salah satu pertimbangan dan dimasukkan ke dalam draft yang kemarin dirapatkan di tanggal 30 Agustus itu. Dan kemudian juga tadi Bang Willy bilang soal hukum acara. Nah, di situ kan juga tidak disebut di draft yang pertama ya, hukum acara khusus, tapi kemudian mengarah pada hukum acara di KUHAP kita. Nah, itu sebenarnya catatan-catatan penting yang FPL menyebutnya adalah 6 elemen kunci, di mana itu sesuatu ruhnya gitu ya, karena berdasarkan pengalaman korban, berdasarkan pengalaman dari pendampingan di lapangan, hukum acara, 9 jenis kekerasan seksual, terus kemudian justru itu yang seharusnya pencegahan, masuk. Pemulihan, tindak pidana yang komprehensif, itu sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian serius dari DPR gitu. Okay. Teman-teman di lapangan mendapatkan banyak sekali hambatan gitu, kayak misalkan kasus MS. Tadi Bang Willy bilang RUPKS adalah solusinya gitu ya, karena di undang-undang kita hanya mengakomodir kekerasan itu dialami oleh perempuan, tapi pada kenyataannya laki-laki juga kerap kali menjadi korban. Nah, begitu juga dengan unsur di kekerasan berbasis gender online. Saya ingat banget ketika kasus Bu Baik Nuril lagi viral, DPR memanggil beliau dan atas dasar beliau adalah korban kekerasan berbasis gender online ini, tapi kemudian itu yang ditersangkakan gitu ya. Nah, DPR kemudian malah sama sekali tidak mengakomodir kekerasan berbasis gender online itu, tidak dimention sedikit pun di draft yang sekarang. Nah, ini mumpung draft pertama, jadi saya yakin masih banyak dialog dan beberapa masukan dari masyarakat sipil juga malam ini saya bawa, dan saya berharap Balek bisa mempertimbangkan suara dari lapangan seperti itu. Kita akan bahas lagi setelah pariwara, setelah Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi. Lawan kekerasan seksual, Mbak Zuma, yang jelas para predator seksual ini banyak yang bisa bebas karena dimudahkan juga oleh sikap permisif masyarakat. Masyarakat yang gampang lupa, apalagi kalau menyangkut figur terkenal, Mbak. Banyak yang gampang memberikan benefit berupa prasangka baik pada pelaku, tapi justru korban malah enteng saja diberikan prasangka buruk. Tanggapan Anda soal itu, sikap permisif masyarakat. Ya, budaya-budaya seperti itu harus dihentikan gitu ya, dan itu akan terjawab oleh RUU yang akan dibahas oleh Bang Willy soal partisipasi masyarakat. Nanti Bang Willy bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, sekarang kita melihat masyarakat yang melakukan penolakan ataupun melawan budaya-budaya permisif itu sudah semakin banyak, dan itu tentu saja memberikan penguatan kepada korban gitu ya. Karena saya tahu kemudian ada public figure yang keluar karena kasus kekerasan seksual terhadap anak dan juga penyuapan gitu, dua kasus gitu ya, dan kemudian pulang seperti pahlawan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang membuat kita semua sebenarnya sangat prihatin gitu ya, apalagi kemudian pencegahan atau pelarangan dari KPI dan kemudian stasiun TV itu menjadi sangat terlambat gitu ketika itu sudah terjadi. Jadi peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting, mendukung korban, karena itu adalah bagian dari proses pemulihan. Karena LBH Apik, saya mau cerita satu kasus di mana
kita mendampingi anak disabilitas dan itu proses pemulihannya cepat gitu ya. Dia korban kekerasan seksual di sekolah disabilitas SD di Depok sampai hamil. Nah, anak-anak korban kekerasan seksual ini baru ketahuan ketika dia menjadi korban, ketika ibunya menyadari bahwa kok pembalut selama 3 bulan nggak diambil gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka alami. Jadi justru dukungan lingkungan keluarga itu yang akan bisa menguatkan. Ya, tidak lagi menyalahkan korban, memberikan penguatan kepada keluarga, tidak melakukan pengusiran, itu sesuatu yang mempercepat proses pemulihan korban dan juga keluarganya. Baik, Bang Willy, apakah RUU PKS nanti akan bisa mengakomodasi upaya mempersempit kehadiran kembali para pelaku kekerasan seksual di ruang-ruang publik seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Zuma? Bagaimana caranya supaya bisa dipersempit nih ruang geraknya begitu mereka keluar dari penjara? Tentu hukum positif bisa kita usahakan. Kita, apa yang dikatakan Mbak Zuma tadi, kita bisa terjemahkan dalam delik-deliknya. Cuma problem utama bukan hanya itu, Mbak Najwa. Problem utama di kita adalah ini kan benturan peradaban. Ini kan benar-benar bahasanya kekerasan seksual yang dikatakan oleh Bang Aris, ini kan fenomena gunung es, ini kan bahasa kasarnya kita kebiadaban lah ini kan. Ini kan menunjukkan levelisasi budaya. Di satu sisi kita ingin mengatur hukum positif dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual. Tapi yang paling penting, seberapapun bagus undang-undang yang akan kita usahakan ini, insya Allah bisa kita cepat dalam proses ini, tapi yang kita luput adalah sebuah gerakan kebudayaan, yaitu literasi seksual. Karena berbicara seksualitas hari ini di masyarakat kita masih dianggap tabu. Nah, apalagi perspektif ini harus ada di aparat penegak hukum, perusahaan, karena ini bicara relasi kuasa yang struktural tadi. Baik. Bahkan ini di dalam keluarga. Tadi Bu MI mengatakan seolah-olah di keluarga itu aman, dia pergi kerja kan, maka kemudian kekerasan seksual tidak mengenal ruang dan jenis kelamin. Nah, disinilah tugas berat kita semua. Saya sebagai pembuat undang-undang, masyarakat sipil dari LBH PIK, Mbak Najwa, kita juga harus satunya kata dan perbuatan. Baik. Apa contoh terakhir saya ingin tutup adalah glorifikasi orang yang barusan seorang artis yang bebas. Direproduksi sebagai sebuah berita, direproduksi sebagai sebuah acara yang kemudian itu memiliki trending topik. Ini kemudian apa konsistensi kita? Saya, kita semua yang ada di ruang ini, mari bersama-sama tidak memberikan celah. Di dalam rancangan undang-undang ini, kita memberikan pemberatan terhadap apa yang Mbak Najwa katakan tadi. Baik, yang jelas DPR akan terbuka dengan berbagai masukan masyarakat sipil, dari penyintas, dari berbagai kelompok yang menginginkan agar perspektif korban akan diutamakan dalam RUU ini. Begitu ya Bang ya? Itu yang menjadi standing point utamanya. Kita akan tunggu sama-sama dan kita akan kawal terus sama-sama RUU PKS ini agar segera disahkan, insya Allah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Sehat semua teman-teman. Assalamualaikum. Penyintas kejahatan seksual hidup dalam bayangan kelam, kegelapan laten yang tak tampak karena lama terperam. Korban menjadi begitu sulit untuk berbicara, saat buka suara rentan mendapatkan prasangka. Para predator bisa dengan leluasa terus bergentayangan sebab dunia memang tak berpihak kepada penyintas kejahatan. Dalam senyap muram hidup korban, kejahatan menjadi terbiarkan oleh prosedur yang tak punya keberpihakan. Trauma yang kelewat kelam, teknik pemeriksaan yang seram, proses hukum membuat histeria kian dalam. Sangat penting mendesak perundangan yang lebih peka mengganti hukum yang langgengkan stereotipe berbahaya. Mari memeriksa kembali bias-bias lama di kepala agar bisa jernih berpihak kepada korban perilaku durjana. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan
dekat.